Yang? Iya. Mana katanya? Kita kan lagi jalan ke wisata petik madu. Kok belum ketemu sih tempatnya? Ih, kamu bawel banget, tenang aja. Ya, oh, ini udah kelihatan nih bunga-bunganya iya. Tuh, lihat tuh. Nanti juga ketemu lebahnya. Ntar juga ketemu tawonnya. Ini seru banget ya. Aku penasaran. Aku deg-degan tapi asik. Waduh. Bikin kaget ini, aja ini. Nih. Mister B. Iya, Mister B. Kemana, Bi? Ketemu teman-temannya. Oh, ayo. Wah, diajakin Mister B nih, guys. Tuh, ya, kapan lagi nih? Oh, ini apa ini? Ini apa? Oh, teman-temannya Mister B. Ini temannya, koloninya Mister B. Oh, iya. Ini kita buka aja, Pak. Jangan. Oh, ini ada bapaknya. Halo, Pak. Apa kabar sih, Pak? Mari kesini, Pak. Mister Marsia. Saya teman-teman pada penasaran semua nih Agrotown tuh apa sih sebetulnya di gitu. Di sini ini ada tempat untuk peternakan lebah dan untuk edukasi. Jadi edukasi kalau, ya. Bagi orang yang pengen ternak lebah atau sekedar pengen tahu keilmuannya bisa datang ke sini untuk belajar secara gratis. Oh iya tuh lebah banyak banget. Macam-macam ya, ada yang lebah besar, ada yang lebah kecil, ada yang lebah tanpa sengat juga. Oh ini apa nih? Ini yang lebah besar nih. Oh ini lebah besar. Udah pernah lihat ratunya lebah? Belum. Nanti saya tunjukkan. Sah. Tapi yang penting jangan bergerak cepat ya. Oh iya. Karena kita gerak cepat dia langsung ngejar. Langsung ngejar. Ya, kita nggak mungkin buka pelan-pelan. Ketahuan ya Pak ratunya ya Pak. Perutnya panjang. Oh ini, iya itu ya. Oh, itu dia ratunya tuh. Pelan-pelannya. Satu setengahnya dari pekerjanya. Satu setengah, iya benar-benar. Telur. Dan ini apa umurnya paling panjang di antara yang lain? Umurnya bisa sampai berapa kalau ratunya? 4 hingga 6 tahun. Oh, 4 hingga 6 tahun. Pekerja cuma 45 pejantan. Hari. Pejantan sekitar 60 hari. Ya. Nanti lebahnya kalau mau dibuat main-main pun boleh. Hah? Kok. Boleh main-main gimana maksudnya? Iya, mau dipegang-pegang. Oh, bisa dipegang-pegang? Ya. Mau tempelkan di tangan, tempelkan di janggutnya juga boleh. Lebahnya ide banget nih. Tapi aman tuh, Pak ya? Gak masalah. Kamu mau coba? Jangan sampai kepencet. Jangan sampai kepencet tuh. Ya, kamu coba? Aku, ya udah boleh. Kita coba nih, guys. Oke. Okay. Weekend list, let's go. Oke, berani. Yuk. Aman, Mister B? Aman tuh. Siap? Berani? Enggak lah. Berani. Cobain ya gini. Cobain ya. Sekali-sekali. Hidup ya. Yang, wih. Dia mulai merambat-rambat ke dagunya. Ya dikritikin sih. Dia saling berpegangan. Oh, jadi lebahnya saling berpegangan tuh. Apa? Satu dengan yang lain gitu ya. Iya, dia nanti membentuk jembatan. Supaya jembatannya kuat, dia nanti bisa panjang. Yang gimana ya rasanya? Cuman colek-colek, oh, yang. Iya. Ini harus pelan-pelan. Kalau dia takut kalau dikageti. Ini Mister B loh yang ngagetin. Wah, ini Mister B. Nih. Aduh, Mister B. Nih, tuh lihat guys, ini tuh nyangkut-nyangkut gitu. Jadi dia bisa bikin kayak jenggot. Itu namanya jembatan ya, Pak ya? Iya. Ini jembatan. Ya, saling berpegangan. Saling berpegangan tuh. Jadi kayak jenggot, kayak beard gitu. Pokoknya lo harus kalem kayak gue, Bro. Iya. Entah lo kalem atau lo takut, ya pokoknya lo diam aja deh. Lucu banget. Ya udah kita tinggalin Marsha ya. Kamu semangat ya, kamu lepasin sendiri ya. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin yang. Kok jangan tinggalin saya, Pak? Aduh Pak, Mister B. Aduh kok gue ditinggalin sih. Aduh, ini gimana nih? Sob. Wisata petik madu Rimba Raya bisa jadi salah satu alternatif kamu kalau sedang berlibur ke Malang, guys. Selain kamu bisa menikmati madu segar dari sarangnya, kamu juga bisa melihat proses bagaimana madu dihasilkan oleh lebah. Lebah memegang peranan penting sebagai serangga penyerbuk utama. Ratu lebah akan terlihat berbeda di dalam kelompoknya karena ukurannya yang besar. Oke Pak, sekarang kita mau ngapain nih Pak? Ini adalah, wah. Ya, sarang yang udah penuh madu. Sarang yang udah penuh madu. Guys, lihat dong, ini benar-benar madu asli ya Pak ya. Iya. Tuh, lebahnya lagi bekerja, terus sekarang udah penuh. Ih Pak, ini bisa dimakan ya? Bisa. Bisa dipotong? Bisa. Mau dong Pak. Bisa.
Nah, dari pertama proses awal sampai sekarang ini yang kayak gini Pak, ini berapa lama buat mereka? Kalau mau waktunya penuh full seperti ini sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Oh, 2 bulan mereka ngasilin sebanyak ini, guys. Nah, ini kalau ini tuh kira-kira berapa botol? Atau kalau full ini bisa 3 botolan kurang lebih. Oh, satu full ini 3 botol. Iya. Diambil. Ini diambil nih. Oke. Okay. Sama lebahnya. Iya, bekangnya agak tengah. Enak banget. Wah, dicariin kemana-mana udah duluan dia. Makanya udah surang banget, aku tadi bersihin lupa sendiri. Platform di oven. Ayo udah, kita cobain ya. Satu netes-netesnya, guys. Cepetan, tuh sayang banget. Tidak hanya lebahnya sendiri, madu yang dihasilkan lebah pun banyak manfaatnya, guys. Oke, guys. Kalau gue bilang lo harus datang karena ini recommended banget tempatnya. Ya. Agrotawon di mana, Pak? Di Lawang. Karena lo bisa belajar. Challenging gitu ya, megang-megang tawon di sini. Di masnya, di dagunya, di janggotnya. Dan yang penting adalah gratis. Nah guys, selain wisata petik madu Rimba Raya, Weekend List akan kasih tempat wisata lainnya yang ada di Batu Malang. Yeah, 오늘은 다른 날보다도 괜히 더 슬퍼지네 네가 보고 싶다고 이제는 이런 말도 할 수가 없이 돼버린 걸 그저 옆에서 지켜볼 수조차도 없어 Kalau ke Batu Malang, belum seru rasanya kalau nggak ke Jati Park 1. Selain bisa melihat kebudayaan Indonesia, kamu juga bisa belajar seputar ilmu pengetahuan alam. Gak cuma itu guys, di Jatim Park ini kamu juga bisa bermain di berbagai banyak wahana. Selain Jatim Park, buat kamu yang suka dengan binatang, Batu Secret Zoo bisa juga jadi list liburan kamu. Batu Secret Zoo ini adalah kebun binatang dengan konsep modern, jadi lebih mengedepankan interaksi antara pengunjung dengan hewan, jadi serasa lebih dekat. Alternatif tempat hiburan yang cukup menarik di samping wisata edukasi, karena banyak kebun banyak jenis-jenis binatang yang jarang kita temui, jadi kita bisa memberi edukasi kepada terutama anak-anak kecil tentang binatang-binatang yang ada di sini. Masih di kota wisata Batu, mau rekreasi di malam hari, Batu Night Spektakuler bisa jadi pilihan kamu, guys. Alternatif wahana liburan malam dengan konsep pasar malam modern. Kira-kira apa aja ya yang buat Batu Night Spektakuler ini asyik? Pasar malam tapi beda dan nggak garing pastinya. Wahananya pun juga banyak dan ramai. Wahana-wahana di sini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Gimana guys, rekomendasi Weekend List kali ini? Menarik kan? Jangan kemana-mana, masih ada info seru lainnya. Stay tune. Setelah ini, kita akan lihat perjalanan Marsha da Cinta ke Bromo. Jangan kemana-mana.